Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Tahukah kalian, ada gerhana bulan pada tanggal 8 November 2022? Gerhana pada tanggal 8 November ini merupakan salah satu dari 4 fenomena gerhana sepanjang tahun 2022. Gerhana ini dapat disaksikan di Indonesia. Lantas, kapan dan di mana terjadinya gerhana bulan 8 November ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Gerhana matahari dan bulan lainnya pada tahun 2022 tidak ada yang dapat terlihat sebelumnya dari Indonesia dikarenakan bertepatan jatuh di belahan bumi lain atau berada terlalu di utara dan terlalu selatan mendekati daerah kutub bumi. Setelah menanti beberapa purnama, gerhana bulan tahun 2022 akan dapat diamati dari Indonesia dan sekitarnya. Gerhana yang merupakan gerhana ke-20 dari 72 gerhana dalam siklus Saros 136 ini akan terjadi pada 8 November 2022. Proses terjadinya gerhana sudah dimulai sejak pukul 15.02 waktu Indonesia Barat dengan fase awal penumbra dan selesai pada pukul 20.56 waktu Indonesia Barat dengan fase akhir penumbra dengan puncak gerhana total akan terjadi pada pukul 18.59 waktu Indonesia Barat. Fase total dari gerhana ini akan berlangsung selama 1 jam 24 menit 28 detik sejak pukul 18.16 hingga 19.41 waktu Indonesia Barat. Untuk puncak gerhana total ini dapat disaksikan dari seluruh wilayah Indonesia kecuali Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Bengkulu dikarenakan saat fase puncak terjadi, bulan masih di bawah ufuk atau belum terbit. Bagi pengamat di Indonesia Timur, seluruh fase sebagian dan total bisa diamati. Sementara di Indonesia Tengah, bisa mengamati seluruh fase total sampai akhir gerhana. Untuk Indonesia bagian Barat, bulan terbit dalam kondisi gerhana total. Pengamat bisa menyaksikan puncak gerhana bulan total sampai akhir proses. Nah, teman-teman pecinta astronomi, jangan lupa untuk menyiapkan teleskop untuk melihat secara detail peristiwa gerhana bulan total pada 8 November 2022. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.